Sul. Halo, Saber. Ketemu lagi sama aku, Anissa Desela. Dan sekarang kita mau balik lagi main Nisa Land bersama Neng Nisa Despina, alien yang super duper kawaii kalau menurut saya ya, Saber ya. Jadi di episode terakhir kemarin kita sudah beli tenda, beli bush, beli shower tarp. Ini kan bisa dimasukin ke inventory ya. Ya benar, bisa kita bawa kemana-mana, Saber. Satu day sebelum kalian nonton video ini, pastiin kalian untuk cek teman-teman Simstuber yang lain, lihat video mereka. Aliennya gemai-gemai banget, Saber. Harus cek. Pasti mereka tuh kalau bikin cerita tuh suka bikin lagi gitu, pengen nonton lagi, Saber. Oke, dia pengen makan. Si Neng pengen makan. Kita nggak punya froggy-froggyan ya. Oh, kita punya ini sih, tuna bisa dijual. Kenapa nggak dibakar ya? Wah, aku dapet ini baru, dapet yang eggplant harganya 10 doang. Aku tuh pengen banget kita nanti coba bikin outdoor house tapi yang estetik gitulah ya. Sampai deh cobain. Oke, okay. Kamu ngapain di situ? Baca-baca ya. Oh, dia relax. Mari kita cari makanan-makanan gretongan dari orang-orang yang sering nongkrong di sini. I hope. Kayak di sini jarang ada yang nongkrong ya. Oh. Mari kita mampir ke taman yang ada di OST Spring, ya kan? Kita ke Desert Bloom. Oke, kita udah sampai di Desert Bloom, Mabloom. Aku pengen ganti form sih ya, sebenarnya jadi alien. Mumpung gak ada orang, kita bisa ganti form jadi alien. Alien. Alter disguise, no. Kita remove disguise. Nanti kalau ada orang lagi, kita jadi Neng Despina. Kalau lagi jadi alien, kita jadi Neng Nisa ya, Sabir. Cepel banget. Tak ada siapa-siapa di sini. Gak ada yang masak. Gak ada yang masak. Seriusan, gak ada yang masak. Wow, fantastic baby dance. Tuh kan ujung-ujungnya gitu. Yaudah, kita suruh si Neng untuk mancing sampai nunggu ada yang masak. Soalnya aku pengen banget nih nge-limit nih, nyoba nih. Nge-restrict si Neng. Jangan ngapa-ngapain, gak boleh pegang handphone, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu gitu ya. Kira-kira si Neng kuat gak main gadget, gak main WA, gak main IG selama dia tinggal di bumi ini. Kita dapet tiger frog dan dirt frog. I hope nemu yang mahalan dikit gitu, apa gitu. Ini, oh, bullseye. Yes. Lagi dong, Neng. Lagi, Neng. Sampai lapar banget kamu. Lagian. Hi, Wolf Gang. Oh, dia tin. Tadinya mau di kayak dikeceng-keceng gitu ya, tapi diingetin. Gak apa-apa lah, kita ajak ngobrol, ya kan. Supaya kita punya teman, human. Oh, bebatuan udah mulai pada muncul, Saber. Jadi, ada festival ya? Gak ada. Oh, gak ada ya udah. Kita dapat banyak banget. Kita dapat leopard, dapat bull size, terus dapat worldly flower, dapat apa lagi tadi? Si Neng teh dirt worm, tiger frog. Yang ini kita jual aja yang biasa-biasa. Yang mahal-mahal kita koleksi. Tadi tuh. Kemarin tuh beli yang nali nih. Neng suaranya cepat. Oh my gosh, aku lupa dong. Harusnya dia disguise dulu. Gara-gara dia nggak disguise, ketahuan kan. Discover from being discovered. Oh, jadi aja dapat embarrassed moodlet. Lupa, kalau mau interaksi sama manusia tuh nggak boleh menunjukkan jati diri kalau kita tuh penghuni siksam ya, Saber ya. Oke, kita dig dulu. Biasanya dari yang dirt pile ini tuh kita suka dapat common upgrade atau upgrade parts gitu kan, lumayan Saber kita. Jadi kalau misalnya mau, kayak kalau untuk bangun roket kita nggak perlu upgrade itu Saber, kita cuma butuh duit ya, duit mah duit setiap kali kita mau upgrade roket. Soalnya di Not Saberi juga aku lagi ngerjain roket kan, dan si Neng Mia Minty Bear udah nembus ke level 8, so sebentar lagi dia bisa bikin wormhole generator ya. Jadi seperti itulah Saber. Wah, di sini ada ternyata, nggak kelihatan. Oke, tuh kan kita dapat common upgrade parts, lumayan. Kali aja ada yang mau di-upgrade, apa coba yang di-upgrade? Hati kamu, aww. Oh, receh sekali ya, Saber ya. Oke, yaudah sih Neng, gak usah embarrass kayak gitu. Ya udah, pasrahkan saja kalau dirimu memang. Oh, kita butuh temen ya. Duh, teman-teman Simstuber mau tukeran alien gak buat temenan? Karena saya butuh teman alien juga. Kita bisa sih bikin satelit yang dari penemuan
Kalau misal kita jadi scientist, tapi kan di sini aku coba dia untuk nggak kerja deh. Kamu harus menuntaskan aspirationmu untuk plant something 3 times, with our water plants 10 times, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Okay, dia kenapa? Dia lapar, tapi nggak ada yang masak, sabar. Kenapa sih? Why oh why? Perasaan dulu waktu main Runaway Teen tuh banyak banget loh yang masak tuh, banyak banget yang masak. Oh, tumbuh-tumbuhan yang ada di deket rumah kita udah tumbuh kali ya, Saber ya. Harusnya sih kita udah bisa. Oh. Biasanya di sini nih suka ada bakar-bakaran nih di atas sini nih. Ntar sekalian ya sambil menyelam minum air kita lihat-lihat dulu kira-kira ada bebatuan lagi nggak. Jadi biar sekalian gitu nggak usah bolak-balik ngumpulin uang nih buat beli apa sih namanya roket. Butuh 5.000, lumayan loh 5.000 itu. Duh, 5.000 beli cilok, 5.000 dapat berapa enak ya. Nah, wih, ada yang pacaran. Wow, oh my gosh. Bapak Geoffrey Langrap. Gak boleh, saya laporin ke Nancy Langrap. Nanti kita foto si Bapak Geoffrey. Kencan dong malam-malam di sini, ngapain coba? Kita foto, terus nanti kita kirim ke si Tete Nancy, terus nanti kita minta uang bayaran ya. Sebagai agen, mata-mata rahasia bagi orang-orang yang selingkuh itu tuh gak boleh. Okay. Jadi kemana-mana, kenapa drama banget sih aliennya? Nah, sabar. Jadi kalau kalian suka ngeliat aku main ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends tuh. Oke, boleh sih pacaran di situ, tapi ya sambil masak juga kali, Pak. Bapak kaya ya, dia tuh kaya, tapi dia pacarannya di sini dong. Aduh, si Bapak. Selingkuhnya nggak elit, Pak. Kita bisa nge-roommatch. Coba roommatch kali ya. Oke, si Neng udah uncomfortable banget dia, kupaksa-pak. Pokoknya harus kebeli yang buat bakar-bakaran itu supaya kelihatan bagus gitu ya. Apa sih? Oke, kita dapat obtenium. Terus dapat fossil rock juga, lumayan lah. Terus kita jual-jualin lah ini yang kristal-kristal, metal-metal semuanya. Kita bisa breeding-breeding. Coba, oh ini dijual deh yang spot heart frog. Terus aku pengen nyoba nge-breed yang mana tadi? Nih, yang whirly sama yang bull's eyes. Ya kan, coba jadinya whirly lagi. Lumayan, tapi dijual 160. Tara! Wow, fantastic baby. Udah 840 dari tadi nyanyi. Wow, fantastic baby. Mulu saya lagi rindu Big Bang ini ya. Duh, Big Bang cepat balik dong. Lama banget ya mereka baliknya. Nggak dapat apa-apa yang ada kita kayak gini ya, kasihan banget. Bukannya dapat sesuatu, dia malahan dapat cemong. Dia sedih sambil menatap ke langit. Dia ingin segera kembali ke Six Sam. Karena dia rindu makanan di Six Sam. Karena cilok di Six Sam itu tuh rasanya itu tuh tak bisa tertandingi dengan cilok-cilok lokal yang ada di Oasis Spring. Oke. Okay. Yaudah, Neng. Kita balik yuk. Kita lewat sini aja, soalnya di daerah sini, jajaran sini maksudnya. Masih ada bebatuan, Neng, lumayan, Neng. Jadi, Neng, besok gak usah nyari lagi. Wait, lewat mana ya? No! Ya, tadi aku tuh pengen challenge kan, gak pengen nyuruh dia masak di sini. Tapi dia terlena oleh panggangan yang eksotik, karena dia ingin sekali merasakan gurihnya daging hamburger, daging ham ya. Ntar dulu BTW anyway bakso on the way ini pulang lewat mana sih? Hola. Ah, lewat sini ternyata. Oke. Tuh kan masih ada beberapa bebatuan yang bisa kita digidik-gidik. Ini tolong didik juga, Neng. Yah, dikain selama dia. Udah bayar-bayar 13 simoleon. Yaudah, gak usah, Neng. Pulang aja nanti kita di rumah bakar-bakaran. Bakar marshmallow. Bakar-bakaran. Apalagi bakar-bakarin hati kamu, ya. Oke, udah yuk. Abis itu kita pulang. Terus kita bebersih. Oh, kita beli yang buat ngepaint juga. Terus ngambilin tumbuh-tumbuhan. Mulai nanam-nanam. Ya kan, Neng? Guys. Udah. Oke, kita dapat satu kapsul. Satu fosil. Aduh. Dapat fosil. Dapat treasure map juga. Oke, yaudah ya pulang. Kita tuh butuh teman ngobrol ya. Nanti kita undang si Wolfgang lah untuk nongkrong di perkemahan kita ya. Oke, kita udah sampai di Pebble Burrow. Apa yang ingin kamu lakukan? Mendingan kamu hygiene dulu ya, mandi dulu, Neng. Biar enakan. Dia pengen makan, dia lelah, dan dia ingin bersosialisasi. Mari kita mampir dulu,
ke outdoor activity, panggang-panggangan. Wow, barbecue drum, food quality-nya 4, cooking skill, nambah cooking skill. Oh, ini dari yang Jungle Adventure ya. Kita nggak usah beli planter kali ya. Buat apa coba? Ngambil-hamburin uang gitu loh. Apa ya? Oh, ini dia. Oh, ini nambahin fun, mendingan beli ini. Tapi nggak ada, nambahin cooking skill kok. Beli ini aja kali ya. Sama beli ini. Cool Kids Cooler, ya kan, untuk naruh makanan-makanan dingin. Cool Kids Cooler itu tuh termasuk barang elektronik atau bukan? Bukan ya, sabar ya. Karena dia nggak pakai listrik, jadi kekuatan. Jadi dinginnya itu tuh datang dari mana coba? Datang dari es batu. Jadi kita suka beli es batu di warung sebelah harganya 1.000, anggap aja kayak gitu. Kita beli yang mana ini? Bedanya dikit doang, 475 ini aja. Warnanya hitam dong. Jangan depan ini juga kali, Neng. Di mana ya? Di sinian kali ya. Nah, nanti kita bikin-bikin estetik gitulah. Oke, terus kita butuh yang kayak gini-gini juga. Stumpy chair aja lucu. Udah kan butuh 3 doang? Yes. Terus kita beli cooler. Beli cooler mah cooler. Beli. Nanti kita edit-edit lagi lah, sabar lah, gampang. Tadi mana cooler? Cooler teh berapaan harganya teh? Mana tadi si cooler? Nah, ini dia. Yang ini lucu bentuknya. 200, kalau yang biasa lagi 100. Ini aja lah. Nah, yang ini. Kita taruh sebelah mana ini? Kita taruh sebelah sini kayak jadi kayak ceritanya tuh ini tuh kayak chest gitu ya. Tempat penyimpanan. Oke, habis dong uang, kemana uang? Tak terasa sekali ya, sabar ya. Oke, abis ini kita suruh dia untuk like dulu. Terus bakar-bakar. Ya kan? Terus abis itu kita ambil tanaman yang ada di sini nih. Kayak udah pada tumbuh sih. Jadi kita bisa mulai nanam-nanam. Untungnya deket ya di sini ya. Tempat, apa sih, ada tanaman-tanaman gratis. Oh, belum. Bapak petaninya ini bagaimana ini bapak petani? Kenapa tumbuhannya belum tumbuh ini bapak petani? Coba cari tanaman liar aja deh. Ini udah nih, ini kita bisa harvest dulu. Harvest all. Ini bisa kita harvest juga, belum onion. Onion belum, ini apa nih, strawberry nih. Ah, strawberry. Belum juga dong, berapa lama sih? Waktu mereka tumbuh lama banget kayaknya. Kita baru cuman bisa ambil si ini doang sih. Tadi kita ambil strawberry ya? Oh iya. Coba di sebelah sini, udah belum di sebelah sini. Ini kita padahal punya tetangga ya, bukannya ketok-ketok pintu. Punten-punten gitu kali ya, jadi tawarin makan, disuruh masuk gitu ya. Ngelihat kita kayak begini. Tapi kita tidak boleh. Nanti menyusahkan mereka ya, sabar ya, kita harus mandiri. Oke. Nih, ini udah tumbuh nih, krisantium, lumayan, Neng. Duh, si Neng lapar lagi. Ini apa nih? Daisy, belum. Soalnya belum kelihatan itunya. Bunga-bunganya gitu. Ini juga belum kayaknya. Ya sudah. Kita tunggu sampai hari esok menjelang. Jadi kan udah nyalain perapian nih. Oh, sebelah sini ada ya ternyata ya. Ini apa? Kayak belum juga, mungkin besok sih kayaknya. Oke, kita dapat skill gardening pertama kita. Gimana sih, Neng kan ini ya, menjadi ahli biologi. Kok baru dapat gardening skillnya sekarang sih, Neng? Aduh, si Neng. Oke. Pulang. Pulang aja kali ya. Tadi kita dapat apa? Oke, Neng boleh pulang, Neng. I know. Oh, dia cuma dapat krisantium dua-duanya. Oh, ya udahlah, breed lagi dong. Breedy sama Whirly. Dapat apa tadi? Dapat leopard, lumayan. Mana sih Neng? Dia pengen pipi. Dia pengen beli toilet. Gak boleh, Neng, gak boleh beli toilet. Jadi jangan berharap mimpi pengen punya toilet. Tolong dihapus dulu whims-nya. Dia pengen ngapain? Aduh, kenapa dia ini sih? Dia pengen beli kolam renang, katanya pengen like a campfire. Woo, now burn baby burn. Cus. Nyalain. Okay. Nah, kita bisa bakar-bakar hotdog. Okay.
Dia lagi ngantuk, terus dia bakar-bakaran ini memberikan kesempatan sepertinya bakalan terjadi kebakaran sekitar 70% ya, karena dia tunduh. Oh, si Neng udah seneng aku bolehin makan, Saber. Dia happy gitu. Itu kan lucu kan? Oke, lanjut. Tunggu mateng. Terus habis makan, makan segitu kenyang gak sih dia ya? Kita suruh dia nanti bobo. Oke, nanti kita suruh dia untuk bobo. Eh, di cooler itu tuh ada apa sih? Oh, kita bisa have a quick meal. Gak ngomong. Ah ya, udahlah. Tuh, coolernya gak kayak kulkas ya, Saber. Gak ada colokan listrik segala macam. Jadi boleh. Boleh-bolehin aja. Dia pengen ngapain? Pengen nanam bonsai. Eh iya, beli bonsai di mana ya? Ah, dari Buildmont. Look for it in the study room sort. Oh, dia pengen belajar soal ilmu perbonsaian. Boleh. Nah, kira-kira lokasi yang mau kita jadiin tempat untuk mulai gardening sebelah mana? Sebelah sini kali ya, sampai di pojokan. Oke, nanti kalau udah tidur kita suruh dia untuk mulai nanam. Nambah, oh nambah hangar ya, pas banget dia cuman tinggal butuh sosial doang, sama tinggal butuh istirahat sih bentar. Piringnya taruh mana? Nah, lupa kan beli itu dulu, beli tempat sampah. Di sini nggak dikasih tempat sampah sama pemilik ininya, pemilik lotnya. Kita taruh sini, mailboxnya kita beli tempat sampah dulu. Tempat sampahnya yang kelihatannya outdoor banget ini mungkin ya. Serba outdoor gitu kan. Gede banget ya. What? 260. Nggak jadi hemat ya. Ini berapa? 105, 155. Yang ini aja lah yang simple dulu. Yang warna emping atau warna apa? Emping aja ya. Oke, kita taruh di pojokan supaya nggak kelihatan. Tertutup kan? Oke, tertutup. Yes. Ya udah. Nanti piringnya tolong taruh ya di throw away ya kan. Oke, kita masih nungguin si Neng tidur. Jadi Sabar, kalau kalian suka sama series ini jangan lupa untuk like, share, dan comment and telling your friends too. Jangan lupa juga untuk cek channel teman-teman Simstuber yang lain karena banyak alien-alien gemay yang akan menghipnotis kalian, Sabar. Oke, si Neng pengen pipi. Ya udah ya udah ya udah pipi dulu gih. Fertilize. Dia udah OTW fertilize ya padahal ya. Terus kita suruh dia untuk throw away dan kita suruh dia untuk nanam. Be selfish short. Nisa is selfish short. Seem with this trait feel good about themselves and often experience extra confident. Yes. Pas banget kan? Kombinasinya harusnya dia tambahin genius ya. Tapi tak apalah. Kita bisa breeding. Yes, with Worley. Dapat si Wardy lagi. Oke, nah dari sini kita udah mulai fokus ngumpulin uang untuk beli roket. Harganya 5.000 ya kalau nggak salah ya. Ya bukan sih. Atau kita cek dulu Sabir. Kali aja harganya 1.000 turun harga lagi diskon mau lebaran gitu kan ya. Oke, kita cek dulu. Saya penasaran. Kita ke skill. 5.000 benar. Yang steampunk. 5.000 kita beli untuk ngepainting juga mungkin ya. Atau nanti aja, nanti aja. Kita fokus ke gardening dulu. Dia sad. Why? Karena nggak ada temen ngobrol. Kasian banget sih. Tolong di water ya, Neng, ya. Boleh-boleh kita undang si Wolfgang. Karena dia satu-satunya orang yang kita kenal. Jadi kita invite. Oh, nggak usah di-invite deh. Kita chatty aja. Chitty-chatty bang-bang. Ya kan? Tolong chat. Kamu sama si Wolfgang. Oke. Nambahnya kayak gimana? Lumayan nggak? Nambah lumayan. Sineng udah lapar lagi dong. Tadulu. Lagi telepon lagi. Lah, mos aku kenapa jadi kayak gini? Aduh, please deh. Kita makan makanannya yang gak bergizi banget ya. Tuh, kayak minum minuman berion. Berion itu mah jus. Ya udahlah. Wah, ini ada bapak planternya. Dia bapak apa teteh? Teteh, oh bapak, Rory, kita harusnya ikut klub Saber.
Iya, kita harus ada club gardening. Jadi pas banget kan sama obsesi kita. Wow, sudah tumbuh, guys. Ya, sudah tumbuh semua dong. Ada beberapa sih yang belum tumbuh. Oke, kita ambil-ambilin yang udah tumbuhnya. Oke, yang ini yang pojokan sini udah. Sudah, let's go, Neng. Kita pulang, pulang. Hungernya masih tetap lapar. Oke. Terus nanti kita tanam lagi ya, Neng, ya. Udah sore lagi aja, Sabir. Kita dapat banyak banget. Ini apa? Daisy. Kita tanam dua daisy, boleh. Kita bisa makan makanan wortel-wortel gitu biar sehat ya. Sage sebelah sini dua juga aja yang ditanam. Oke deh, Sabir. Sampai di sini dulu ya. Kita main Daisy 4. Nisolan, makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen, and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif fan. Bye-bye.